Rizky Bilar meradang. Tak terima Lesti disebut kurang smart oleh Rizky Dea. Setelah videonya mengomentari ujaran mantan kekasih pedangdut Lesti Kejora, Rizky Dea Academy, Rizky Dea, disorot publik. Rizky Bilar memberikan keterangan terkait hal tersebut. Ia kembali menegaskan bahwa pernyataan tersebut kurang pantas untuk diucapkan sehingga menuai banyak respons negatif dari netizen. Rizky Bilar bahkan terang-terangan mengatakan bahwa komentar Rizky Dea dan saudaranya, Rido Dea tersebut kurang cerdas dan berbobot. Hal ini diutarakan Rizky Bilar dalam tayangan program 3 Extraordinary Love, yang diunggah di kanal YouTube Surya Citra Televisi, SCTV, Sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2020. Rizky dan Rido Dea sempat menuai tanggapan negatif lantaran komentarnya yang dinilai kontroversial. Rido terang-terangan mengatakan bahwa Lesti dan Rizky Bilar tidak cocok satu sama lain jika dipasangkan. Ia juga menyebutkan bahwa hubungan keduanya yang ramai disorot oleh media merupakan settingan semata. Sementara saudara kembarnya, memberikan pesan agar sang mantan, Lesti, lebih pintar dalam memilih pasangan. Ia menyinggung kesamaan dirinya dengan Rizky Bilar yang memiliki kemiripan nama dan sama-sama berasal dari Medan. Rizky Dea meminta Lesti untuk mempertimbangkan lebih lanjut karena menilai Lesti tak cocok dengan karakter orang Medan. Menurut gua statementnya kurang cerdas sih, kata Rizky Bilar. Maksudnya gini, ada satu kalimat yang mungkin dia hilaf kali ya, kalau nggak salah gini ya, Lesti kurang smart kalau sama Rizky Bilar, kan udah tahu Rizky tuh jelek. Dia tuh arahnya seakan-akan nama Rizky itu nggak baik, dari Medan itu nggak baik buat si Lesti. Lanjutnya, Rizky Bilar pun menjelaskan bahwa kesamaan nama dan asal daerah yang dimiliki Rizky Dea dengannya tidak mencerminkan kesamaan karakter mereka. Maksudnya yang dari rahim yang sama aja karakternya bisa beda bro. Apalagi yang namanya Rizky, Rizky sama Rizky aja beda-beda, ujar Rizky Bilar. Kalau Rizky Bilar kan udah pasti keren, baik, tampan, bijaksana, segala macam kan, dewasa. Belum tentu sama dengan Rizky-Rizky yang lain gitu kan, sebutnya setengah bercanda. Meski tak menyetujui pernyataan Rizky dan Rido Dea tersebut, Rizky Bilar tidak tersinggung dan berusaha memaklumi perkataan mereka. Bukan menyayangkan, gue maklumin sih, ya udah gitu, ungkap Rizky Bilar. Namun, ia memberi pesan pada Rizky Dea dan Rido Dea agar kedepannya lebih berhati-hati mengeluarkan pernyataan agar tidak menimbulkan polemik. Tapi next gua harap mudah-mudahan kalau setiap dia mengeluarkan statement ya lebih hati-hatilah, nasihat Rizky Bilar. Karena yang gua tahu, saat itu banyak respons negatif sih tentang komentar dia, imbuhnya. Rizky Bilar menegaskan, meski sempat ada polemik yang terjadi tersebut, namun hubungannya dengan saudara kembar tersebut tak memiliki masalah sama sekali. Tapi hubungan gua baik-baik aja ya, nggak ada apa-apa ya, tandasnya.